di tempat lain, makcik nak kena bayar. Makcik rasa bersyukur, alhamdulillah. Tapi makcik tak boleh cakap banyak, makcik dia mata keluar. Zakat Pulau Pinang yang merupakan agensi Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Jadi ditubuhkan pusat hemodialisis zakat ini pada tahun 2001 dengan bermulanya pusat hemodialisis zakat Cawangan Batuas. Sehingga sekarang penubuhan pusat hemodialisis zakat ada sebanyak 8 cawangan. Hemodialisis zakat ini adalah sakit yang dipilih ataupun terpilih ini adalah daripada asnaf fakir dan juga miskin yang mengalami kegagalan fungsi buah pinggang yang disahkan oleh pegawai perubatan berdaftar. Semestinya kita perlu melihat kepada untuk menaik taraf pusat hemodialisis zakat ni, maknanya kita upgrade fasiliti dan juga menambah kapasiti bilangan mesin dengan keperluan pesakit yang bertambah. Ini dari segi jangka masa pendek yang telah kita membuat keputusan supaya mana-mana pusat hemodialisis zakat yang ada keperluan untuk menambah mesin, kita tambahkan. Dan yang mana yang mesin yang dah lama, kita terpaksa membuat gantian. Maka fokus dari segi jangka masa yang panjang adalah untuk memaksimumkan bilangan pesakit-pesakit dialisis ini yang memerlukan pada rawatan dialisis ini di kalangan asnaf fakir dan miskin. Yang keduanya adalah melantik orang yang bertanggungjawab, maknanya pegawai perubatan yang berkhidmat di setiap cawangan PSZ ini dari segi jangka masa panjang. Sudah semestinya memerlukan kos yang tinggi ya bila kita merancang untuk pertambahan, memaksimumkan bilangan pesakit golongan asnaf fakir miskin ini. Kita mensasarkan untuk menjadi role model, menjadi contoh kepada pusat-pusat zakat di seluruh negeri di Malaysia ini. Dengan kutipan zakat sekarang ini yang mencecah hampir 160 juta setahun, tahun lepas lebih kurang dalam 159 juta, maka peruntukan itu disalurkan kepada pusat hemodialisis zakat ni pada tahun lepas 2023 dengan agihan hampir 7 juta iaitu 6.9 juta iaitu satu peruntukan yang agak tinggi daripada keseluruhan kutipan zakat 159 juta agihan ini dan kita salurkan kepada pusat hemodialisis zakat ini. Jadi harapan saya kepada rakyat Pulau Pinang khususnya untuk membayar zakat di Zakat Pulau Pinang, iaitu sebuah agensi yang telah terbukti profesional dari segi pengurusan, kutipan dan agihannya, iaitu agensi Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dengan program agihan yang telah kita adakan dan salah satu daripadanya adalah dengan mewujudkan pusat hemodialisis zakat. Maknanya kita bukan outsource, kita mewujudkan cawangan milik Zakat Pulau Pinang di mana Zakat Pulau Pinang ini adalah milik Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang yang merupakan badan berkanun Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah naungan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi Negeri Pulau Pinang. Sini bagus sebab dia punya staf-staf pun macam kawan kan. Buat kita pun macam kawan-kawan. Lepo pun ramah-tamah dengan kita. Layanan pun bagus. Diorang okeylah. Kira bagi makcik okeylah. Bagus dia orang layan kita kan, okeylah. Macam tu kan zakat banyak membantu lah. Macam kan kita fakir miskin yang susah kan. Macam nak raya dia ada bantuan bagi. Bantuan pada kita punya pesakit-pesakit ni. Alhamdulillah lah kan. Kira macam doktor, kira doktor syukan makcik sinilah. Makcik tak ada pendapatan apa.